yang sekarang di Puri Taglak itu kan ada makam tuh, ada bukan satu makam, tapi ada beberapa makam dan hampir empat. Tapi ada satu makam yang kalau kita lewat situ, sebenarnya orang-orang tua dulu, lu hati-hati kalau makam lewat situ, jangan suka nunjuk, numpang-numpang dato, tuh. Anak. Karena emang itu kebiasaan orang, ya kalau mau dibilang orang Betawi asli ya, kalau seseorang lewat di tempat yang rada-rada angker, itu dia biasanya, apalagi kalau dia bawa anak kecil, terutama ya, umpetin tangannya, numpang-numpang nih cucu mau lewat, atau numpang-numpang dato ini anak bagong mau lewat, kita dibilang anak bagong, masih mungkin juga anak bagong, kadang-kadang cucu. Berarti kan kakek nenek kita setan. Gitu. Berarti sebutan dato di situ adalah untuk tempat angker. Tempat angker karena atau penjaga keramat situ. Karena setiap tempat angker yang ada di daerah kita, kita pasti ngomongnya dato. Bang dato. Karena tempat angker di situ di tempat kita dulu bukan cuma di situ doang. Yang paling terkenal kan di got itu yang di samping merek. Itu ya, paling terkenal sampai sekarang kalau itu. Apa itu? Nah, itu got yang di dekat rumah saya. Got ini antara Komasam. Iya, depan Komas. Anak itu mana ada sorokan. Itu got. Enggak ada yang berani lewat sih. Ya bisa. Kenapa? Ya, itu kalau ular lagi lewat aja udah. Ya ular kalau lagi melintang palanya enggak kelihatan, buntutnya enggak kelihatan. Bisa 2 jam. Penunggunya ular. Ular. Ular kadang-kadang orang lihat bagong segede banteng. Tapi yang saya sendiri belum pernah lihat ya. Karena saya main banyak di situ. Lah saya kalau pagi-pagi ini mau sekolah nih masih SD, gak jalan dulu ke situ. Yang mengutin duit setengah perakan tuh banyak, sekantong plastik. Di situ? Gak pada buang duit. Lah saya kalau orang lain pada takut, boro-boro ngambil duit, lewat aja takut. Lah kalau saya memang kecil ya di situ. Dulu ada pon waru situ ya, pon waru, waru yang pas masuk ke mana anak. Ya. Tunggu, posisi persisnya depan merek. Sebelum merek dari sana, kalau dari sana sebelum merek yang ada kali kecil, tahu kali kecil, tahu. Ya, itu kita namakan got karena ada gorong-gorong di got, di Komnas HAM itu sebelahnya itu kan ada kali kali kecil itu tembus ke sebelahnya merek gitu. belakang merek. Ya itu lokasinya kali. Di situ tuh itu orang bisa masuk kira-kira 70 cm lah tingginya. Orang bisa masuk apa menunduk ya. Karena saya sendiri kalau masih kecil kalau nyari ikan ke situ di dalam. Kalau ngobor enggak bisa gitu. Nah, kalau orang lain mau boro-boro berani masuk. Iya. Iya. Nah, kalau kita memang anak situ. Maksud saya, kalau lihat bentuknya, yang saya pernah lihat daerah situ, itu seperti aliran irigasi enggak? Emang aliran irigasi. Sebetulnya sih bukan aliran irigasi. Karena kan di atasnya kan komplek Cijantung. Ya. Buangan ya kalau buang air kan ke situ. Terus di situ juga masih ada sawah. Sawah juga buangannya ke sini, airnya tembus-tembus ke jalan tengah. Karena ke kampung tengah sampai Banali, tahu Banali? Tau. Ajinali. Tau. Sampai ya. Situ gereja. Ya. Ah, situ sampai situ. Yang U sih ya. Karena emang persawahan situ. Karena itu udah sawah ke sananya. Bukan sengaja ada aliran ada irigasi ya. Bukan karena kita karena daerah pembuangan. Kita kan bukan daerah pertanian. Kalau irigasi kan buatan manusia kayak Kali Malang. Iya, memang sengaja dibikin. Itu saya curiganya buatan zaman dulu, Pak. Kalau buatan zaman dulu pasti karena era Belanda, bikinnya. Belandaan gitu sih. Emang pasti zaman Belanda udah ada. Udah ada itu saya rasa karena pasti. Untuk mengairi wilayah perkebunannya dia itu kan memang macam-macam tuh, ada yang jenisnya sawah. Iya. Ada yang kebun, nah ya, mereka butuh. Makanya saya bilang bukan irigasi. Kenapa? Karena kalau ada irigasi itu kan biasanya ada sumber airnya. Misalkan kayak Jatiluhur, ya. Itu kan sumber air jutaan kubik, nah dialirkan ke Kelawang, Bekasi, Purwakarta, kemana. Nah kalau ini kan nggak ada di atas. Mungkin nggak itu di dari Ciliwung yang ujung sana itu jauh. Nggak ada. Tingginya betul, jauh kan? Jauh kan Ciliwung begini, yang namanya di saat pasnya itu udah begini jomplang kan, makanya dari Ciliwung kan nanjak ke tempat saya. Iya maksud saya yang di ujung sana, di arah Cijantung sana enggak ada. Lebih rendah Ciliwung ya. Jauh lihatnya jembatan ya. Cijantung ya, dekat Kali Kawin gitu enggak ada, enggak mungkin ya.
Kali Kawin. Seujung sana ada Kali Kawin. Yang mana ya? Oh, yang ini Cijantung yang Kali Mati ke sini. Iya. Juga. Bukan ya. Enggak ada hubungannya ke sana. Aja. Berarti misteri istilah dato itu yang pertama dipahami Baba adalah satu tempat angker ya, yang notabene bukan penyebar Islam yang kita perkirakan. Ya, karena tidak ada peninggalannya sama sekali. Biasanya kalau yang kita pikir itu penyebar Islam pasti ada peninggalannya. Mm-hmm. Ya apa itu kuburannya? Ya nggak pasti kan kalau yang namanya kubur dato tuh orang terhormat, pasti nggak bakalan hilang kuburannya, walaupun cuma batu ditutupin kain putih, ya pasti kan ini nggak ada sama sekali. Apakah di situ ada musola di sekitar makamnya itu? Dekat kalau di sekitar musola nggak ada, di sekitar makamnya nggak ada. Apakah musola kan agak sebelah sini? Mungkin nggak, ya dekat musola kan berarti sebetulnya ada di ujung jalan yang tempat babaritan itu ada musola, mungkin nggak? Mungkin enggak itu ada kolerasinya? Iya, enggak ada. Ada ya. Kalau setahu saya enggak ada. Iya, karena seingat kita musola itu ya zaman-zamannya kita kecil aja dibangunnya lagi, ya. Dibangunnya. Ya. Bukan sebelum-sebelumnya. Jadi saat negara apa? Itu dulu kan situ kalau ada irigasi yang di depan yang punya Pak apa Haji Naseh, Haji Naseh kan Warung Padang itu kan emang irigasi itu Solokan juga. Solokan itu. Ya itu buangan dari sana juga Cijantung. Iya, Cijantung. Itu kalau Cijantung hujan banjir kan kemari airnya. Nah, kalau makam dato yang kita maksud di Puri Caglak itu rasanya memang ya cuma karena ada beberapa makam yang seperti Bang Haji bilang kalau kita anak kecil dulu kan lewat hati-hati numpang-numpang di situ ada kuburan dato itu. Sedang makamnya itu nggak ada ini apa sih. Ada tanda bat nggak ada bukti otentik ya sebenarnya walau apa berupa benda atau berita apa cerita zaman dulu nggak mungkin nggak ada nggak pernah ada mungkin ada orang tua kita ini dulu ada penyebar Islam gini nggak ada nggak pernah ada dan itu makam tanahnya siapa itu di situ tanahnya Nyaodang Haji Odang. Masih saudaraan sama Yanti, Yanti Asia. Oh. Jadi maknya adik kakak. Okay. Dulu bapaknya Bang Mantra apa? Bantong. Itu kan Bantong, terus Nyaodang, Nyanjung. Udah tiga situ. Tapi Bantong makan nggak tinggal di sini. Dia tinggal di Bukit Duri. Tapi kan akhir-akhir itu Mantra yang di situ. Enggak, Mantra juga enggak. Emang kita juga gitu. Ya.